Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra mendukung penuh pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden mendatang. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, di saat buka puasa bersama di Vista Hotel pada Rabu sore kemarin. Yang pertama tujuan utamanya adalah kita mengkonsolidasi kekuatan partai. Saat ini kita tahu kita akan dengan teman-teman di daerah adalah ujung tombak perjuangan partai saat ini. Biar kita satu frekuensi, satu komando, satu arahan, semua kita sama dari pusat harus seperti apa yang kita pakai. Jadi ada rapor cap, ada cara teknis kita jelaskan bagaimana cara kita menang. Kita juga mengikuti si teman-teman bacalek. Kenapa? Karena kami mau cari teman-teman caleg ini yang nanti kalau jadi betul-betul jadi anggota dewan yang aman, betul-betul jadi anggota dewan yang aman. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, menuturkan tidak ada kegalauan bagi Pak Prabowo untuk maju sebagai calon presiden. Desmond mengakui kemungkinan Prabowo untuk mengusung orang lain atau kingmaker tetap ada, meskipun para kader di daerah tetap ingin Prabowo yang maju menjadi presiden. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.